Di mana? Di mana Ipin? Oh ini dia, sudah selesai Ipin. Woi, dikasih bunga Ipin. Eh, sudah selesai, jangan dikasih bunga ini. Sudah selesai waktunya Ipin. Enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh. Hai guys, balik lagi di channel Beli Duit dong. Ya, teman-teman. Di video hari ini kita bakalan lanjut lagi Minecraft No versus Pro. Oh my god, ini. Nah, di video hari ini kita bakalan membuat logo YouTube dan Instagram, teman-teman. Karena tadi YouTube sempat error ya, teman-teman. Jadi saya kepikiran untuk buat logo YouTube dan logo Instagram. Dan kalian coba nilai nanti ya, teman-teman, mana yang lebih bagus dari build dan kita. Dan oke, Pin, sekarang kita bakalan lanjut aja. Di sini kita hanya membutuhkan waktu 5 menit aja ya, teman-teman. Nggak boleh lebih dari 5 menit, Pin. Oh my god. Oke, sudah ngerti dia. Ya. Oke, sekarang kita bakal lanjut aja, teman-teman. Sekarang dimulai dari sini. 3 2 1 let's go. Sudah mulai Pin. Oke, kita ambil dulu warna wool-nya. Kita perlu wool yang warna kuning, merah dan ungu ya, teman-teman. Oke. Oh, wool putih, teman-teman. Nah, sini aja ya kita yang perlukan. Sekarang kita bakalan coba urutkan dulu. Ini Instagram itu agak kotak ya, teman-teman. Jadi kita bakalan buatkan kayak gini dulu. Di bagian sini kayaknya mantap ya. Kita bakalan buat dulu kotain, nanti baru kita gini, teman-teman, bentukin ya. Nah, kayak gini. Ini agak melingkar jadinya, teman-teman ya. Kita bakalan coba melingkarin ini kayak gini di sini dan ini di sini, kemudian ini. Nah, kayak gini. Kemudian ini salah, ini kita warna ungu. Kemudian warna putih ada di bagian sini. Oke, ya. Mungkin ini salah lagi sih. Nah, kayak gini Mas Boy. Dan di bagian sini ungu. Oke. Kemudian di bagian sini ada titik putih. Bam. Oke, nice. Kita bakalan coba kayak giniin. Ah, ya. Di sini, kemudian di bagian sini. Oke. Bam. Ah, kayak gini ya, teman-teman. Ini bakalan jadi logo Instagram versi Minecraft. Oke, sudah ya. Kok kurang tinggi kayaknya, teman-teman ya. Kurang tinggi atau ininya ini kurang tinggi, jadi kita bakalan coba tinggiin dulu ya, teman-teman. Kita taruh di bagian sini lagi kayak tadi ya, di bagian no. Oke, nah bagian sini, di sini kita kasih wool putih. Bam. Oke, kemudian di bagian sini kita bakalan hancurkan. Salah kali ya, kok gini ya jadinya. Mungkin kita bakalan giniin dulu. Oke, di sini. Nah, wow, jadi kayak gini, teman-teman. Oke, kayak gini. Nah, kan mantap ini. Ya, di sini dan di sini. Oke, ini salah. Oke, kayak gini. Kita bakalan coba tambal itu ungu, ini ungu. Kemudian di sini kuning dan di sini kuning. Nah, kayak gini logo ini. Kok lucu ya? Yap, kita lihat dulu. Oke. Kok mantap kali ya kayak gini. Mantap kali ya, teman-teman. Atau ininya terlalu gini ya. Ini terlalu di sini, mungkin kita bakalan giniin. Biar mau dia ya. Ini kok susah juga ya logonya, teman-teman. Ini kayak gini, ini kayak gini. Ah, kayak gini kayaknya mau nih. Yep. Oke, di sini ada putihnya. Oke, teman-teman, sekarang di sini kita bentukin dulu. Kita hancurkan di sini, kita hancurkan di sini dan kita hancurkan di sini. Kita hancurkan di sini. Nah, kayak gini. Kemudian di sini kita kasih merah-merah dikit ya, teman-teman. Di sini merah, kemudian di sini merah, merah dan merah. Oke. Kemudian di sini kita kasih sedikit ungu, bam-bam. Oke. Kemudian di sini yang kuning, kita kasih sedikit merah juga, bam-bam. Di sini merah, kemudian di bagian sini merah. Oke. Oke, teman-teman, kita lihat punya Ipin. Woi, sudah direnovasi. Oke, kita lihat dulu Ipin. Di mana Ipin? Di mana Ipin, teman-teman? Apa kalian melihat Ipin?
Di mana? Di mana Ipin? Oh, ini dia. Sudah selesai Ipin. Wih, dikasih bunga Ipin. Sudah selesai, jangan dikasih bunga ini. Sudah selesai waktunya Ipin. Enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh. Enggak boleh, bye. Sudah selesai ini Ipin. Oke, sudah ya. Sudah. Sekarang kita bakalan coba showcase. Wih, ini YouTube punya Ipin, teman-teman. Logo YouTube buatan Ipin. Sekarang kita bakalan coba cocokkan ya. Ini logo YouTube buatan Ipin dan di sebelahnya ada logo YouTube-nya, teman-teman. Nah, kalian kasih nilai berapa untuk logo YouTube buatan Ipin? Kalian komentar di bawah, teman-teman. Oke, sudah mantap Ipin. Dan sekarang kita ke logo Instagram punya saya, teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau meninggalkan nilainya untuk Ipin tadi ya. Di sini adalah logo Instagram buatan saya. Nah, ini sudah sedikit mirip ya teman-teman, karena susah bikin lingkaran. Jadi kita bakalan coba cocokkan. Nah, ini Instagram buatan saya di Minecraft logonya. Kemudian di sebelahnya lagi ada logo Instagramnya, teman-teman. Nah, kalian kasih nilai berapa untuk logo Instagram buatan saya di Minecraft ini, teman-teman? Dan ya, kalian tentukan juga mana noob atau pro di video ini ya. Saya yang noob atau Upin yang noob atau Ipin yang noob, teman-teman. Oke, ini dia. Tadi kita sudah buat logo, dua logo. Di sini saya juga mau bertanya ke kalian, kalian lebih sering atau lebih suka pakai yang mana, teman-teman, media sosialnya ya? Yaitu YouTube atau ke Instagram. Kalian lebih sering buka yang mana? Kalian komentar di bawah ya. Oke, teman-teman, demikian dulu video kita hari ini. Tadi kita sudah membuat logo media sosial yaitu YouTube dan Instagram. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau meninggalkan nilainya di bawah. Dan ya, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Jika kalian belum subscribe channel ini, teman-teman, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Dadah.